Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian dari Prodi Pendidikan Biologi, tempat melaksanakan asistensi mengajar SMA Negeri 1 Malunda. Dosen pembimbing lapangan Bapak Muhammad Irfan, SPD MPD. Guru pamong Ibu Nahdawati, SSI MPD. Adapun kegiatan asistensi mengajar yang kami lakukan, kami rampung dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Penyerahan dari pihak kampus ke pihak sekolah pada tanggal 20 September tahun 2021. SMA Negeri 1 Malunda adalah sekolah berakreditasi B yang didirikan pada tanggal 17 Maret tahun 2004 yang terletak di Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum melakukan berbagai kegiatan, kami mengawali dengan observasi di sekitar sekolah. Setelah itu, kami menyusun program kerja yang akan kami lakukan selama kurang lebih 5 bulan dan mempersiapkan pemaparan program kerja. Pemaparan program kerja kepada peserta didik tentang kondisi remaja saat ini. Jadi, kami akan memberikan informasi terupdate dan melatih. Proses pembelajaran yang kami lakukan pada kelas yang sudah disepakati oleh guru pamong, yaitu kelas 10 IPA 3 dan kelas 10 IPA 2. Kemudian K-nya adalah ekosistem. Bisa diingat? Jadi, jaring keragaman hayat itu terdiri dari 3 tingkatan. Kita singkat jadi GC supaya bisa diingat ya. Nah, G itu G, kemudian G sama ini itu spesies, kemudian K-nya adalah ekosistem. Siapa yang tahu tingkatan G itu seperti apa? Ada yang tahu? Ini adalah beberapa dokumentasi dari pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Oke, ya, silakan. Ya, silakan. Tadi siapa yang gede kan ini? Karena sekolah dalam masa renovasi, maka proses pembelajaran yang kami lakukan dialihkan ke daring atau online. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memberikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Ini adalah materi yang kami berikan. Setelah itu, pelaksanaan semester yang kami dilibatkan langsung menjadi pengawas dalam kegiatan ini. Setiap hari selama kurang lebih satu minggu, kami ditugaskan untuk mengawas mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bukan hanya itu, kami juga dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan besar di sekolah seperti sosialisasi vaksinasi yang dilakukan, kemudian upacara Hari Sumpah Pemuda, kami juga ikut serta dalam upacara Hari Pahlawan. Selanjutnya yaitu Hari Guru. Ini adalah beberapa dokumentasi dari pelaksanaan Hari Guru. Hari pagi semua menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami melaksanakan program kerja yang dimulai dengan pembersihan halaman sekolah dan ruang sekolah. Setelah itu, pelaksanaan One Day One Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalaqnakum aswaja, ayang artinya, dan kami menciptakan kamu termasuk pasangan. Dan ini adalah pemanfaatan barang bekas dan pembuatan taman baca. Ini adalah taman baca. Setelah itu, program kerja selanjutnya yaitu taman identifikasi. Dari setiap kegiatan yang kami lakukan dalam pembuatan taman identifikasi, dan ini adalah hasil dari program kerja taman identifikasi. Thank you.
pesan dan kesan kami selama melakukan asistensi mengajar di SMA Negeri 1 Malunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.